Iya. Karakter Novia tuh bisa dibilang pemarah. Oh, pemarah? Iya. Dia tuh galak, judes banget. Wah. Aslinya dibantuin. Aslinya emang judes besar. Iya. Oke, berarti ada tantangan dong. Iya. Apa sih yang paling Novia berasa harus berusaha banget gitu? Harus apa katanya tuh harus benar-benar judes banget. Iya. Busonya ketika taro Novia dengan karakter yang judes gitu tuh udah berarti udah bisa lihat bisa jadi judes banget nih gitu ya. Harus ditantang kan acting harus kita keluarkan sesuatu yang dari comfort zone-nya. Jadi di sini judesnya tapi bukan judes-judes antagonis tapi judes-judes yang mengembaskan dan judesnya cuma sama satu orang kok ini. Ah itu doang ya. Oh. Jadi di balik judes itu apa kita enggak tahu karena kan antara benci dan cinta tipis ya. Tipis. Ya pokoknya nonton nanti lah. Cak apa sih cak? Oke. Kita akan nantikan bagaimana Magic 5 new season tayang sore nanti ya Bu ya. Luar biasa sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sonya, Sam Dali dan juga para cast Magic 5 new season.